Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Leo Ikals, tentunya di channel Leo Ikals. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya punya kabar baik selalu. Dan kali ini kita ketemu di segmen bacaan inspiratif yang tentunya akan membahas tentang salah satu buku yang mudah-mudahan bisa memberikan referensi ataupun mungkin juga istilahnya masukan kepada teman-teman yang sedang mencari bacaan yang bergizi gitu ya. Dan kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang salah satu buku Startupedia judulnya ya, buku yang ditulis oleh Anis Uzaman, seorang CEO dan general partner dari Venox Venture Capital. Nah ini keren banget ya, berbicara tentang startup tentunya di zaman sekarang itu sudah menjadi satu hal yang viral di mana-mana gitu kan ya. Startup itu bisa dibilang kalau secara bahasa itu adalah perusahaan rintisan teman-teman, atau perusahaan yang masih berusia muda yang lagi mencoba untuk berkembang gitu kan ya. Atau bahkan kalau sekarang-sekarang itu istilah startup itu identik dengan perusahaan-perusahaan teknologi teman-teman, seperti kalau di dunia itu seperti ada Facebook, Google, kemudian juga perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Atau kalau misalkan di Indonesia tuh ada kayak semacam Tokopedia, ruangguru.com, dan yang lainnya teman-teman. Dan di Startupedia ini ngebahas tentang itu teman-teman ya, tentang membangun perusahaan rintisan atau startup tadi. Nah, di sini Anis Uzaman sendiri adalah seorang venture kapitalis yang beliau ini aktif di investasi yang berkaitan dengan perusahaan rintisan, karena beliau ini memang seorang investor yang sudah bergerak di Silicon Valley gitu kan. Tahu dong ya, Silicon Valley itu yang ada di Amerika, sebuah kota yang istilahnya tuh bisa dibilang sih standarnya kota gitu, standar kota ataupun perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan ya, startup besar yang ada di sana tuh gitu kan, itu menjadi standar buat perusahaan-perusahaan startup di dunia. Nah di sanalah Anis Uzaman ini gitu kan bergelut, dan selain di Amerika juga, dia juga memang saat ini tertarik dengan pasar terutama di Asia Tenggara, karena baginya katanya pasar di Asia Tenggara itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Tim di startup di Asia Tenggara sendiri memang tim yang penuh inovasi dan kreatif gitu kan, membangun ide-ide yang luar biasa tentunya. Dan katanya sih ada satu mata rantai yang hilang, yaitu terkait dengan strategi dan informasi untuk mengangkat startup yang menuju startup yang standarnya seperti di Silicon Valley tadi. Nah, Startupedia ini menjadi buku yang wajib gitu kan ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah kepikiran atau memang sudah mulai gitu kan untuk membangun startup. Ini jadi sebuah panduan gitu kan untuk membangun startup ala Silicon Valley ya. Oke teman-teman, saatnya kita membahas tentang isi buku dari Startupedia ini. Yang pertama teman-teman, yang dibahas di buku Startupedia ini adalah tentang bagaimana membentuk sebuah tim. Jadi penting sekali, karena tim ini merupakan aset nyata gitu kan ya, bagi sebuah perusahaan atau startup ini. Bahkan dari venture kapitalis sendiri mengatakan bahwa tim ini menentukan iya atau tidaknya sebuah investor itu mau menginvestasikan istilahnya untuk perusahaan ini. Jadi dari dalam buku ini memang dibahas banget cara membentuk tim. Salah satunya adalah bagaimana kita merekrut orang-orang lebih pintar daripada kita selaku foundernya. Jadi penting nih buat teman-teman ya. Mungkin secara lengkapnya ada di buku ini, silahkan ya. Tapi memang setidaknya kita tahu gitu kan bahwa elemen terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah orangnya. Dan itu memang harus benar-benar difikirkan secara matang, secara lebih baik, sehingga akan membentuk sebuah tim yang hebat dan kuat tentunya. Nah untuk yang kedua nih teman-teman, di buku ini dibahas tentang bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah produk teman-teman. Kan memang di buku-buku banyak sih gitu, tentang berkaitan tentang startup, tapi tidak terlalu dibahas. Nah di buku ini memang secara lengkap dibahas bagaimana caranya gitu kan ya untuk membuat sebuah produk yang baik seperti apa. Bahkan di sini dijelaskan ada Lean Startup Model, yang ini merupakan metode paling populer dan dalam pengembangan sebuah produk teman-teman. Jadi
apa ya istilahnya tuh, dengan pendekatan pengembangan yang didasarkan pada prinsip produksi, ramping, dan melihat produk dari sudut pandang konsumen. Jadi keren banget lah pokoknya gitu kan ya, karena memang produk ini kan menjadi kontennya gitu kan ya, sebuah startup yang istilahnya menentukan juga bagaimana gitu kan ya, arahnya kemana gitu kan, konten ini gitu atau produk ini yang kita produksi di dalam startup yang kita bikin. Penting sekali untuk dibahas, untuk direncanakan gitu kan ya, dan buku ini mengajarkan banget panduan bagaimana mengembangkan atau membuat, bahkan dari membuat sampai mengembangkan produk tersebut. Oke teman-teman, setelah tadi membahas tentang membentuk sebuah tim dan juga mengembangkan produk, pembahasan ketiga di buku Startupedia ini membahas tentang hak paten. Jadi penting sekali gitu kan ya, sebuah produk untuk memiliki hak paten. Dan di Asia Tenggara sendiri khususnya katanya memang belum terlalu fokus gitu kan untuk istilahnya terkait dengan hak paten ini. Makanya di buku ini dibahas cara mendapatkan hak patennya. Nah, memang gitu kan, kasus baru-baru ini terdapat kasus gitu kan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar pun gitu kan ya, terkendala akibat ada kurangnya hak paten atau tidak memiliki hak paten tersebut. Makanya perlu sekali nih buat teman-teman gitu kan yang mungkin saat ini sedang membangun startup untuk memiliki hak paten atas produk yang sedang mungkin dikembangkan tersebut. Tahapan yang keempat teman-teman adalah tentang memasarkan produk. Penting sekali dong tentunya ya untuk marketing produk ini. Jadi di pembahasan yang keempat ini teman-teman, di buku ini dibahas ya, termasuk menyiapkan produk, kemudian mendapatkan lisensi, bekerjasama dengan perusahaan humas, dan terkait dengan pencitraan produk kita gitu. Jadi benar-benar dibahas dari tahap ke tahapnya, seperti dari mulai tahapan awal hingga perusahaan tersebut atau startup tersebut bisa exit dan bisa go public tentunya. Pembahasan yang kelima teman-teman itu terkait dengan pengembangan strategi pembiayaan. Jadi si penulis di sini ingin mengenalkan individu-individu yang berbeda yang terlibat dalam penggalangan dana. Kemudian ada pendekatan tepat ya untuk round. Ya round ini adalah unit penggalangan dana gitu teman-teman ya. Jadi round pertama disebut dengan seed round, dan sering dengan perkembangan round ini, round berikutnya ada seri A, seri B, dan seri C. Round terakhir adalah final round, ini sebagai tambahan. Nah, kita bisa menggunakan dengan tahap yang berarti sama dengan round tadi. Jadi round dengan tahap itu sama lah gitu kan ya. Kemudian tahap yang terakhir teman-teman yaitu membentuk strategi exit. Jadi di tahapan terakhir ini dijelaskan bagaimana sebuah startup, perusahaan startup ini tentunya bisa go public gitu kan, saat perusahaan itu sudah mulai dijual kepada investor institusional gitu kan. Dan ini apa ya istilahnya, kemudian dijual ke masyarakat umum di pasar saham untuk kali pertama kalinya gitu. Nah itu dibahas banget tentang proses tersebut teman-teman. Nah itulah teman-teman pembahasan-pembahasan, 6 pembahasan tepatnya gitu kan, mengenai tim, kemudian produk, hak paten, pemasaran, penggalangan dana, hingga exit. Itu tahapannya lengkap banget dibahas di Startupedia ini. Jadi buku ini teman-teman saya referensikan buat teman-teman yang memang saat ini sedang mulai membentuk atau membuat sebuah perusahaan atau startup gitu kan. Terutama ini sangat bagus sekali menjadi panduan buat teman-teman yang ingin lebih tahu lebih dalam terkait dengan pembahasan tadi yang sudah sedikit saya bahas. Itu silakan gitu kan baca buku karangan dari Anis Uzaman ini, Startupedia tentunya. Itulah teman-teman ya, di edisi kali ini mudah-mudahan buku ini yang kita bahas kali ini bisa menjadi referensi dan tentunya bisa bermanfaat. Karena memang sebuah buku ketika dibaca, kalau misalnya kita tidak share lagi tentunya sudah selesai gitu. Tapi kalau kita bahas seperti ini, ya mudah-mudahan bukunya dibaca lagi gitu kan ya, bisa menjadi referensi buat yang lainnya tentunya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap stay tune di channel IKAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.